Witri Suwanto setiap hari berjualan buah di kawasan Universitas 11 Maret Surakarta UNS. Siapa yang menyangka kalau pria kelahiran Sragen ini tengah mengenyam pendidikan S2 di universitas itu. Usai berjualan, Witri bergegas menuju Fakultas Ilmu Keolahragaan tempatnya menimba ilmu. Ia kuliah sejak tahun 2016 dan targetnya lulus 2018 mendatang. Tak sedikit pun Witri malu dengan profesinya, karena berbiaya kuliah. Dari saat itu sudah biasa jualan, jadi sudah terbiasa. Jualan itu kan, ya alhamdulillah bisa tambah banyak teman dari pelanggan. Perpotong 2.000, nanti kalau mereka uangnya lebih ya ambil kembali di kotak. Sejumlah rekan kuliah Witri pun acungkan jempol atas kegigihan pria 29 tahun ini. Juangan dan niat tekad dia mampu sekolah hingga S2 disambi berjualan buah di kampus dan sekitarnya. Itu sangat memotivasi saya juga. Di kampung halamannya Sragen, Witri berprofesi sebagai guru SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Saat ini, ia tengah bersiap menghadapi kejurnas olahraga Pentakill atau melempar bola besi yang akan berlangsung Mei mendatang.